sini habis kita melaksanakan salat subuh di tempat ini. Alhamdulillah di tempat ini saya rekomendasikan kepada seluruh yang ingin salat dengan tenang. Di sini posisi adalah mimbar azan, kemudian mimbar nabi di sebelah sana, mimbar nabi. Untuk mendapatkan tempat ini nyaman, dari sana juga tertutup. Dari sana tertutup karena di sana roda, kemudian dari depan tertutup kita masuk di pintu. Tapi ini sebelum lanjut, jangan lupa bergabung di channel ini, like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalamualaikum Nabi Allah. Subuh hari ini kami bersama beberapa jamaah mengambil posisi di tempat ini. Nah, ini di tempat ini sangat lebat. Kita masuk di pintu satu, ya. Pintu satu di sana, pintu dua Abu Bakar. Alhamdulillah kita mendapatkan tempat seperti di video ini, ya. Tapi kuncinya cepat masuk di tempat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini habis kita melaksanakan salat subuh di tempat ini. Alhamdulillah di tempat ini saya rekomendasikan kepada seluruh yang ingin salat dengan tenang datang di tempat ini sejak pukul 12. Alhamdulillah di sini posisi adalah mimbar azan, kemudian mimbar nabi di sebelah sana, mimbar nabi. Ya habibi. Alhamdulillah ya syekh. Syukran afwan. Alhamdulillah. Dikosongkan kita sini. Untuk mendapatkan tempat ini nyaman, dari sana juga tertutup. Dari sana tertutup karena di sana roda, kemudian dari depan tertutup kita masuk di pintu ini. Alhamdulillah kami bersama jamaah Rayyan masuk di tempat ini sejak pukul 12. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Semoga yang melihat ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala ke tempat ini. Ini pintu. Kita mau lihat pintunya. Kenapa, Ustaz? Apa cari, Ustaz? Apa? Allah ya Haji. Pintu. Haji Muhammad. Ayo. Nah, ini kita mau lihat pintunya. Masya Allah, pintu dua, pintu Abu Bakar, pintu dua, pintu Abu Bakar. Seperti ini roda. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini menunggu azan fajar di Masjid Nabawi Madinah. Saat ini kami berada di samping Raudhah untuk melaksanakan qiyamul lail bersama beberapa jamaah dari Rayyan Menara Travel. Alhamdulillah di depan kita ini di atas adalah mimbar, apa namanya, tempat azan muazin atau bilal yang berada di lokasi roda. Sini sebentar lagi azan. Alhamdulillah. Jadi para duyufur rasul yang ingin dengan tenang dan khusyuk untuk mengikuti qiyamul lail di Masjid Nabawi ini, mungkin memilih tempat ini adalah salah satu pilihan terbaik. Posisinya di samping kanan roda kalau kita masuk pintu 2. Beribadah. Ke untuk
keuntungan daripada salat di tempat ini tidak banyak jamaah yang lalu lalang, karena dari depan tidak ada jamaah yang masuk, kemudian dari samping kiri juga tidak ada jamaah yang masuk. Nah, ini kiri juga dari belakang tidak ada jamaah yang lewat di sini, tenda juga ditutup. Pas belakang tirai ini adalah ruang terbuka yang biasa dibuka kalau pagi hari. Ini samping kiri roda. Makam Nabi, makan Nabi. Jadi ini salah satu pilihan paling tepat bagi tamu-tamu Rasulullah yang ingin melaksanakan Qiyamul Lail. Jadi arah jamaah masuk ke tempat ini hanya satu arah, dari arah sana. Babu salam untuk menuju syarat, kemudian pintu dua. Hayya 'ala al-falah.
Ini batasnya itu ke belakang, polos ini ke depan ini. Ini larang kita. Kenapa?